sangat bahagia. Semoga takdir kebenarannya bisa terungkap. Peggy Setiawan terlihat semeringah saat keluar dari sel di Gedung Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti Polda Jabar, Senin, 8 Juli 2024, pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Dia mengenakan baju berwarna kuning. Peggy keluar dan langsung disambut keluarga dan tim kuasa hukumnya. Ia kemudian menuju ruangan yang di dalamnya sudah ada ibunda serta keluarga dan beberapa kuasa hukumnya. Terlihat di sela-sela jendela, Peggy pun sungkem dan berjabat tangan ke setiap anggota kuasa hukumnya. Puncaknya, Peggy sungkem ke ibundanya, Kartini, yang duduk bersama adiknya. Saat akan meninggalkan Polda Jabar, Peggy mengeluarkan beberapa pernyataan berupa ucapan terima kasih. Bahkan ia mengucapkan terima kasih kepada Prabowo, warga Indonesia, tim kuasa hukumnya dan juga wartawan yang selama ini sudah mendukung. Tak lupa, Peggy pun berterima kasih pada ibundanya yang sudah mendoakannya siang malam. Peggy mengungkap kegiatan selama berada di tahanan sejak 21 Mei 2024. Dia mengatakan menjalani rutinitas makan, tidur, dan ibadah. Kuasa hukum Peggy, Tony RM, mengatakan, Peggy kemungkinan bakal langsung ke Cirebon, tapi tergantung pada kondisinya. Namun, ia memastikan setelah dari Polda, Peggy akan dibawa ke sekretariat kuasa hukumnya di Jalan Sabang, Kota Bandung. Dan saya juga mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah di sini seperti biasa seperti ya ibadah paling terus sehari-hari paling tidur makan tidur saja. Ibu mengucapkan terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau, saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya, terima kasih banyak tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Download Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.